Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jumputak Official New. Oke, sahabatku, berjumpa lagi di channel YouTube-nya Jumputak Official New, sahabat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu objek wisata, yaitu Jumputak Semarang, ya kan? Nah, jadi salah satu yang unik di sini yaitu salah satu puncak tertinggi di kota Sawalunto. Jadi gimana keseruan perjalanan saya di Geopark Sawalunto? Saksikan terus di channelnya Jumputak Official New. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Jumputak Official New atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share ke teman-teman. Let's go. Oke, sahabatku. Jadi kita sudah ada di objek wisata puncak Cemara. Kita akan beli tiket. Di berapa tiketnya, Kak? 6 orang per orang. Hah? 6.000 per orang ya. Oke. Okay. Parkir 2.000 per motor. Oke, sahabatku. Nah, sekarang saya sedang berada di puncak Cemara. Oke, yang kita akan telusuri ya, sahabatku. Keindahan-keindahan yang ada di puncak Cemara ini, sahabatku. Dan di puncak Cemara ini ya adalah salah satu ya view terindah yang ada di kota Sawalunto, sahabatku. Di yang mana kita di sini dapat menyaksikan tuh ada kota Sawalunto, sahabatku. Nah, ini dia kota Sawalunto dari atas puncak Cemara. Nah, itu dia. Ada kota tua, itu kota tua Sawalunto. Nah. Oke. Ini puncak Cemara. Yuk kita lanjut, sahabatku. Di atas juga ada tempat duduk nyantai-nyantai ya. Atas tempat nyantai. Oke. Kita akan sholat dulu. Kantin. Di mana musala? Musala di mana situ, Mak? Musala. Oke, sahabatku. Oke. Yuk. Kita akan review keindahan dari puncak Cemara. Nah, ini dia. Oke.
Oh, ternyata ini bisa tempat santai-santai sahabatku, yaitu Puncak Cemara. Oke. Kita akan lihat tuh kota Sohlunto. Wow, keren sahabatku. Sini. Wow, keren. Oke, ini adalah Geopark Nasional Sohlunto, Sohlunto Nasional Geopark. Wow. Itu bertanda alarm kota tua. Berarti sudah menunjukkan jam 4. Alarm kota tua. Yuk kita review lagi sahabatku. Dan inilah, ini adalah Monumen Kesetiaan. Wah, yang apa nih, kawasan Puncak Cemara Kota Sohlunto ingin mengikrarkan janji kesetiaan terhadap pangan pasangan dan keluarga kelompok dengan pemasangan gembok pada media yang telah disediakan. Mana pemasangan gemboknya, enggak ada. Nih. Sahabatku. Oke. Oke, sahabatku. Kita akan lanjut reviewnya ya. Puncak Cemara. Itu ini adalah panggung musik yang di depan kita. Itu ada panggung musik Panggung Cemara Sohlunto. Jadi kebetulan sekarang tidak aktif. Oke. Oke, sahabatku, sekian dulu review singkatnya di Puncak Cemara yang ada di Kota Sohlunto, sahabatku. Cuma yang sedikit kurang terawat. Oke, sahabatku. Jadi yang baru bergabung dengan channel yang cukup terobosan new, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Let's go.